Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat menggelar razia kendaraan liar di Jalan Pancoran, Glodok Tamansari, Jakarta Barat. Sejumlah pengemudi ojek daring yang tengah menunggu pelanggan dan memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir liar, sontak berhamburan kabur dan panik saat melihat kedatangan petugas. Sementara 16 kendaraan bermotor yang terjaring dan tak bisa diselamatkan pemiliknya, langsung ditindak tegas petugas dengan mengemboskan ban. Untuk penggebahan ojol-ojol yang parkir sembarangan. Selain ojek online, apalagi Pak yang ditemukan Pak? Ya, seperti pembeli-pembeli, biasanya kan kita di sini wilayahnya memang tempatnya asumka, tempat-tempat pembelanjaan, jadi sorry dan segala macam, itu kita arahkan pengguna kendaraan roda 2 untuk parkir ditempatkan pada tempatnya gitu. Maraknya kembali parkir liar di Jakarta Barat membuat petugas Dinas Perhubungan akan kembali gencar menggelar razia. Meski baru berupa tindakan pengembosan ban, namun minggu depan kendaraan yang kedapatan memarkirkan kendaraan di lokasi tak resmi akan diderek paksa petugas.